Selamat datang kembali di The Rians Decoy 89. Selamat lebaran, takobalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ya teman-teman, alias tahun 1445 Hijriah. Apa kabar semuanya? Yes, kemarin gue sibuk ngurusin rumah, ngurusin kerjaan, ngurusin anak, ngurusin motoran. Yeah. Jadi gue baru bisa bikin konten soal per dunia ikan koi hari ini lagi. Dan jangan lupa segera tayang nih, karena gue akan touring naik motor dengan The Motor Connection. Itu bukan klub motor, tapi sebuah motorcycle kolektif, temen motor rame-rame, non-klub, gak ada pengurus kepengurusan, gak ada ketua-ketuaan. Bakal jalan-jalan ke salah satu provinsi di luar Pulau Jawa, di luar Pulau Sumatera. Akan gue buat kontennya, tungguin aja ya. You. Temen-temen, jadi kalau ngebahas soal kolam ikan koi, gue mau ngebahas satu hal atau dua hal. Yaitu yang pertama, apa sih sebenarnya fungsi lumut pada ikan, pada kolam ikan koi? Yang kedua, sesuai judul konten ini, sebenarnya ikan koi itu kuat berapa lama sih dipuasain, dan sebenarnya apa yang membuat dia kuat berpuasa? Nah, jadi kalau ngomong fungsi lumut, gue enggak akan ngomong pakai mulut gue. Sehari ini teman-teman bisa lihat konten gue yang ini. Gue pernah ngebahas banget soal fungsi lumut itu kurang lebih apa aja pada kolam ikan koi. Tapi selain itu juga teman-teman bisa lihat nanti ada beberapa informasi di layar monitor atau TV teman-teman atau handphone teman-teman. Langsung to the point aja, ikan koi dapat dipuasakan berapa lama? Banyak banget ya, apalagi yang penghobi ikan koi baru, ketika punya ikan koi, ikannya sakit disuruh puasain 7 hari, 2 minggu, gak berani. Kadang baru 3 hari udah dikasih makan, alasannya kasihan ikannya, udah gak makan 3 hari. Atau baru beli ikan, kita bilang puasain ikannya 2 minggu minimal, di karantina. Kan namanya ikan koi di karantina itu dipuasain ya teman-teman. Juga kadang-kadang baru 5 hari udah dikasih makan, alasannya kasihan. Takut mati ikannya, takut kurus, atau takut dosa sama Tuhan kalau kita menzolimi ikan gak dikasih makan. Pokoknya banyak lagi deh alasan-alasan takut-takut kasihan. Padahal mindset kita nih teman-teman harus dirubah. Bahwa ikan koi ini berulang kali di konten gue selalu gue bilang, ikan koi ini teman-teman dari baca-baca buku yang gue baca ya, literatur, gue ngobrol-ngobrol dan mendapatkan ilmu dari penghobi-penghobi ikan koi senior di Indonesia, dan juga dari YouTube, di konten-konten emang yang emang apa ya istilahnya, guarantee ya, jadi dari orang-orang yang emang udah mendalami ikan koi berpuluh-puluh tahun. Jadi ikan koi itu memang kalau dipuasakan justru menjadi sehat. Ikan koi itu gak dikasih makan berapa lama pun masih aman. Jadi kalau gue mau jawab, ikan koi itu dipuasain kuat berapa lama sih Yan? Ikan koi itu dari beberapa buku yang gue baca, itu kuat tidak diberikan makan selama 2 sampai dengan 3 minggu. Kalau lu mau nanya gue, lu pernah praktek gak Yan? Pernah. Gue pernah gak ngasih makan ikan koi hampir 3 minggu. Sekitar 3 minggu kan 21 hari ya. Gue gak kasih makan kurang lebih sekitar 18-19 hari. Waktu itu ikan gue sakit, gue karantina di bakarantina, bolak-balik. Mau sembuh sakit lagi terus, ya ngapain gue karantina terus aja. Akhirnya hari ke-19 sembuh, baru gue taruh kolam utama, jadi aman. Kolam gue juga dulu pernah nih sakit semua, jamuran, gue kasih obat langsung di kolam, gue obatin di kolam hampir sekitar 3 minggu juga, 17 hari ya pak, karena gak sembuh-sembuh. Akhirnya sembuh, hari ke-18 baru gue kasih makan, aman. Jadi ikan koi sekali lagi teman-teman, kalau kita ambil garis kesimpulannya, ikan koi ini kalau lu gak kasih makan dengan purpose ya, dengan sebab, misalnya gini, gue gak kasih makan kolam gue udah 3 hari ini karena hujan terus, ya kita puasain.
Karena biasanya penghobi ikan koi tahu nih, kalau udah hujan terus, yang namanya pH atau kasaman air menjadi berubah, ikan koi itu menjadi agak stres dan gak nyaman. Udah stres dan gak nyaman, lu kasih makan sih gila aja ya. Tambah lagi mereka jadi tambah sakit. Karena bukan makanannya, tapi karena mereka makan, keadaan lagi stres, kolam jadi kotor. Jadinya mereka terserang penyakit, jadi mudah banget, imunnya lagi rendah. Jadi kembali ke soal tadi, teman-teman, intinya aman banget. Mereka itu bisa 2-3 minggu gak dikasih makan. Dengan purpose yaitu mereka karena hujan tadi, atau kolam gue lagi ada yang sakit semua nih, rata-rata puasain aja dulu deh, dikasih obat, treatment langsung ke kolam. Atau lu karantina ikan koi lagi baru beli, wajib karantina. Nah, itu aman banget dipuasain. Karena ketika ikan koi dipuasain, teman-teman, tingkat stres dia menurun, air kolam menjadi tidak kotor, yang otomatis membuat parameter air kolam baik. Semuanya tuh, DO, oksigen, pH, asam, dan lain-lain. Lalu misteri yang akan gue pecahkan di konten ini, Yan, ikan koi itu kok bisa gak mati ya, alias gak sakit ya, atau gak kurus-kurus amat ya, waktu kita gak kasih makan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah ini kita jawab 2 hal itu. Yang pertama, kenapa ikan koi gak kurus-kurus amat ketika kita puasain? Karena banyak yang ngomong nih, Yan, kalau di puasain itu gue takut ikan koi gue langsung kurus banget, yang tadinya bulky alias gemuk atau jambu. Enggak, teman-teman. Gue pernah puasain 3 minggu, dia kurusan tapi gak kurus banget. Kurusnya cuma turun dikit kok. Jawaban keduanya adalah, nah ini baru menjawab sesuai judul konten ini. Selama 3 minggu, 2 minggu ikan koi dipuasain, teman-teman, sebenarnya kok bisa ya mereka selamat? Gak kurus-kurus amat alias berat badan mereka tuh turunnya gak drop banget. Gampang aja, mungkin teman-teman gak tahu atau lupa, gak kurang merhatiin bahwa sebenarnya teman-teman, mereka itu selama 3 minggu kita gak kasih makan itu, mereka sebenarnya gak juga puasa banget kayak kita umat muslim berpuasa. Dari habis subuh sampai maghrib itu not at all drinking and also eating. Gak makan, gak minum sama sekali. Enggak, ikan koi itu teman-teman, kalau kita puasain, sebenarnya ada lumut-lumut di dinding kolam ikan koi maupun di dasar kolam ikan koi, itu yang mereka makan. Dan ingat teman-teman, lumut di dalam kolam ikan koi itu sebenarnya adalah pakan alami ikan koi. Lumut kan termasuk tumbuh-tumbuhan ya. Apa gua salah lagi, anak IPA nih. Intinya dia makhluk hidup juga, tempat menyimpan oksigen. Dan kalau teman-teman suka bersihin kolam, kadang-kadang kita megang-megang lumut, ada kadang-kadang ada cacing merah tipis-tipis gitu di dalam lumut. Karena mana rumah juga buat cacing, enak. Kebayang nggak ikan koi makan tuh lumut yang merupakan pakan alami, tambah lagi ada cacing-cacing juga di dalamnya. Buat kita mungkin menjijikan, tapi buat ikan koi itu pakan alami yang sangat sehat banget. Makanya teman-teman perhatiin lagi yang kedua, fakta lagi baru nih. Bukan baru maksud gue, fakta lagi yang mungkin baru gue ungkapin di konten gue ini. Teman-teman perhatiin deh, kalau teman-teman lagi puasain kolamnya, ikan koinya selama 1 minggu minimal atau lebih, biasanya lumut-lumut di kolam ikan koi yang tebel banget kok mulai agak botakan ya. Itulah salah satu penyebabnya, ketika kita puasain, mereka sebenarnya nggak puasa banget. Mereka tetap makan, tapi makan lumut-lumut yang ada di dinding maupun dasar kolam ikan koi. Jadi bersih. Ini juga menjawab pertanyaan. Jadi agak mencabang nih konten gue. Menjawab pertanyaan bahwa gini, gimana sih Yan cara ngebersihin lumut di kolam ikan koi? Jawaban gue sih simpel aja, nggak boleh, haram. Penghobi ikan koi suka ada yang lucu, beberapa ya, tapi dikit emang. Gue gak mau ngatain goblok ya. Baru punya kolam ikan koi, masih bening-beningnya, dindingnya masih mulus, bekas acian semen ya, bekas dicet. Ketika lumutan disikat, gue bilang ngapain ya? Ya biar bersih. Gue jijik atau ngerasa kotor kalau itu ada lumut. Salah. Lumut di kolam dinding ikan koi maupun di dasar kolam ikan koi, itu justru lumut yang ditunggu-tunggu oleh penghobi ikan koi. Ketika dinding kolam ikan koi lu maupun dasar kolam ikan koi lu tumbuh lumut, itu adalah key performance indicator atau KPI bahwa kolam lu sudah memiliki banyak bakteri baik, ekosistemnya sudah oke. Karena terbukti dengan lumut yang tumbuh sehat subur di kolam lu.
Lumut itu bisa membantu juga kalau ikan kakap punya tipikal gesek-gesek badannya di dinding kolam. Nah, bisa ngebantu juga mengurangi luka pada kulit ikan koi ketika mereka menggesek-gesekkan ke dinding maupun dasar kolam. Yang kedua, bisa menjadi, gue ulang lagi nih, menjadi pakan alami ikan koi. Jadi ini kembali lagi menjawab soal pertanyaan banyak orang, Yan, jadi kalau gak boleh dibersihin, kalau lumut gue terlalu tebel gimana ya di kolam gue? Itu dia, jangan disikat. Puasain aja kolam lo 3-7 hari. Dalam setahun boleh lah sekali. Misalnya gini, ikan gue sehat terus ya, tapi ya udah, at least dalam setahun adalah 7 hari lo puasain. Hitung-hitung ikan koinya agak diet dikit, ikan koi juga ngebersihin atau ngebenerin pencernaannya. Yeah. Yang ketiga, lumayan lah kalau teman-teman puasain seminggu dalam setahun walaupun lagi sehat-sehatnya ikan koi. Selain air menjadi baik parameternya, lumut menjadi terkontrol pertumbuhannya pada kolam teman-teman. Jadi gak terlalu banyak. Nah, inilah sekelumit soal lumut pada kolam ikan koi. Jadi kalau disclaimer ya, kalau tadi gue ngomong ada lumut ikan koi, sorry, itu berarti salah ngomong, agak typo. Cahilah typo. Iya. Agak salah ngomong dikit. Maksud gue adalah lumut pada kolam ikan koi. Gitu ya teman-teman, jadi jangan panik soal lumut ikan koi. Lalu jangan juga nganggep remeh juga. Kalau udah makin banyak, coba pasang lagi ultraviolet. Karena memang ultraviolet itu dapat sedikit menekan, atau kadang-kadang banyak kalau lu masangnya banyak ultravioletnya, pertumbuhan lumut pada kolam lu. Andai kata lumut di kolam lu udah menjadi kayak rambut banyak di mana-mana, itu kayaknya udah saatnya lu pasang ultraviolet untuk mengontrol pertumbuhan lumut. Karena itu biasanya sudah over pertumbuhannya. Gua sih belum over, alhamdulillah. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat konten ini. Sehat-sehat semuanya. Yang sakit semuanya di rumah maupun keluarganya, gue doain sehat. Dan jangan lupa, kalau lu suka dan merasa konten ini bermanfaat dengan kerendahan hati gue, tolong bantu like, lalu subscribe channel ini, dan bagiin ke seluruh teman-teman dan keluarga lu yang mau belajar atau hobi sama kayak kita, hobi dan cinta dengan ikan koi. Salam satu hobi, salam Siki Goy, cheers baby. Assalamualaikum. Bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.